Nama saya Sumarno, pekerjaan saya petani, saya sudah umur 56 tahun. Sebelum ada irigasinya, dulu itu memang susah mencari air dari sana. Masalahnya apa? Airnya tidak mencukupi untuk menanam padi. Nah, kan nama saya Sutarno, aktivitas sehari-hari ya jadi petani ini. Untuk budidaya yang kita tanam selama ini ya padi. Saya itu sudah menjalani kegiatan kerja sebagai petani itu ya itu sudah kurang lebih dari 15 tahun lebih. Waktu itu bahan kami, sosial ekonomi kami ya masih ya cukup untuk makan aja. Nah, karena waktu itu tanahnya masih kering. Jadi satu tahun itu hanya bisa panen dua kali kalau hujannya panjang. Kalau kemarau-nya agak lama ya cuma satu kali. Jadi tanah di sini ketika musim kemarau itu nggak ditanami, karena nggak ada air. Sekarang itu tiga kali yang MT3-nya itu bagus sekali. Itu bisa mencapai 3 ton lebih. Kalau dulu itu enggak ada. Ya anu 2 ton atau 3 ton saya enggak ada, tapi sekarang 1 hektar itu bisa mencapai 9 ton. Dan alhamdulillah setelah ada pembangunan saluran air ya. Itu di sini untuk kebutuhan airnya jadi cukup. Jadi satu tahun itu kita bisa nanam tiga kali, bisa nanam terus karena kebutuhan air bisa tercukupi dengan irigasi teknis tadi. Terima kasih kepada pemerintah. Setelah adanya irigasi Colo Timur ini, petani kami khususnya di Nangsri ini sudah makmur. Dulu itu mau beli sepeda ontel saja tidak bisa. Sekarang istilahnya dengan adanya irigasi ini sudah bisa membeli motor itu petani kami. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah untuk Colo Timur ini supaya dipelihara lagi. Mari kita jaga, kita pelihara bersama-sama, kita manfaatkan bareng-bareng fasilitas irigasi yang sudah ada ini agar kita nanti bisa tercukupi untuk kebutuhan-kebutuhan airnya.